Bangun Oke Mio, okay, jangan kamu guys. situ nyantai terus Mio. Wah, Nah. hari ini kita bermain game Roblox ya guys. Nah, kita bermain dengan Yuta ya. Wah, Yutanya sangat masak ya teman-teman. Loncat sana, loncat sini. Iya, Wah, ini seperti guru mau ini ya, loh, kenapa Mio. ya? Kak Yuta mau belajar menjadi monyet ini Mio. Lihat tuh Mio. Di situ ada orang utan Mio, itu monyet juga kan? Tuh lihat Mio di proyektor ini Mio. Iya itu Mio, kamu di monyetnya. mana Mio? Aku tidak di buru-buru. Ah, Di kamu lihat itu buru-burunya burunya. lagi tidur nenek ya. Tapi matanya Iya. kok terbuka. Matanya terbuka karena dia kerasukan hantu. Hantu buka. Wah, takut kamu Lari, ini ada donatnya lagi. Tapi kita nggak bisa ambil donatnya Mio. Sayang sekali Mio. Ayo kita lari Mio. Kita mampu kita mau sekarang, kemana Kak ini? Yuta. Ya ini ada orang utan ini di proyektor. Nampak Ih, orang utannya? Ini orang utannya gendut Mio. Kita mau lihat lah, kita mau pulang aja yuk Kak Yuta. Mau pulang kemana kamu Mio? Ini Mio pulang lihat banyak rumah. Keju Mio. Ini banyak keju, kejunya keju basi Mio. Sepertinya Ih, kejunya ibu gurunya yang bawa ke sini. Kita ke Ayo. Belakang aja lagi. Ini belakangnya lihat hati-hati. Antanya Mio. Itu lah, ya Pak hati-hati. Kaipa. Ini lahar semua ini Mio. Jangan sampai kamu kena ya Mio. Panas ini Kak Yuta. Di sini ya, Kak panas. Yuta. Di lokernya ada Mio. Ayo rumah, coba lihat. Kita buka lokernya. Lokernya bengkot ini, bengkot. Lokernya Wah, agak merong-mereng. Iya kakak. Ayo turun ke bawah. Terjatuh. Ya ampun sakit Jadi sekali. Jadi buang seperti sampah. Ayo kita lanjut lagi Mio, ini kita buka Mio. Ini. Wah, kita sudah ada keluar lorong dari pintu rahasia. Ini gimana ini, Kak? Nah, ini sepertinya kita lari dari pabrik ini, pabrik spicy obi ini, guys. Ini loh, sepertinya di pabrik ya. Ini. Kenapa pabriknya besar banget ya? Hati-hati kak, itu ada kipas. Tunggu kipasnya cepat, mati cepat. Dulu Mio. Tunggu kipasnya mati. Ah tidak! Ayayayaya, Karita terjatuh. Kak Yuta kena itu kipas. Kipas hembus-hembus maut Mio. Nah itu Kak Yuta ada rasa kan? Rasa? Mana ada rasa ini? Kak Yuta nggak rasa. Aduh hampir lagi guys. Mio-nya sudah itu. Lewat teman-teman. Yutanya lambat ya. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Di sini ada kipas. Di sini enggak. Di sini kipasnya bukan kipas maut. Ini kipasnya kipas friendly. Aduh, kena. Bil sama kipas. Jangan salsa. Ini terjun itu ke bawah Mio, kesini, ya, Kak. Bawah. Bawah ini. Aduh, tadi buang sakit, lagi. Sakit. Sakit lah, mana enggak sakit. Aduh. Ayo. Oke, kita terbang ke atas lagi tempat Mio, teman-teman. Aduh, ada laser, kakak. Jangan lihat, Mio. Jangan lihat, Mio. Kakak Yuta kok nggak terbang ke atas? Kakak Yuta mengambang, teman-teman. Gimana ini, teman-teman? Nyangkut di sini, guys. Kita berat reset dosa. Karakter, ya. Kak Yuta berat dosa. Berat dosa. Kak Yuta sangkut ini, teman-teman. Gimana ini, guys? Sangkut di sini, guys. Kakak Yuta. Alamak. Iya. Woi kakak Yuta reset dulu woi, tak bisa ini guys, nyangkut gamenya guys. Oke guys, akhirnya kak Yuta sampai ya guys. Jatuh dia teman-teman. Aduh, kakak jatuh Yuta dia, lambat ya. Oke, lambat. Kita lanjutkan guys. Ayo kak Yuta, kak Yuta udah liat dulu Mio. Kok menik ya? Oke, kita lihat deh, kamu keluar dari ventilasi. Mio. Mio-nya pakai rok teman-teman. Tuh, wah ini kak, hati-hati teman-teman. Tunggu dia muncul, jangan lompat. Hati-hati Mio, ini jalannya tunggu bisa dia berkedip. Ya tunggu dia muncul, dia bisa berkedip ini ya. Aduh. Berkedip. Oh, cepat Mio. Oke, cepat, cepat. Jangan sampai kamu terjatuh lagi Mio. Ini ada sandwich apa, dan apa, apel. Ke pintu sini kak sini. Yuta. Ke sini. Ayo cepat masuk. Wah pakai gedor teman-teman. Iya dong. Aduh. Siapa itu? Ini ada sampah isinya teman-teman. Lari Mio. Astaga, lari kita Mio dikejar, dia kejar kak. Kita.
Iya. Eh, lihat, tapi yang aneh kakak lihat gak? Yang punya ini bulunya gak aku, hey, ada rasa sini. Waduh, ibu bulunya gak lebih ngejari. Ibu gurunya mukanya kayak itu, kayak ayam. Aduh, Kak Juta terjatuh, teman-teman. Eh, dan jembatannya bisa menghilang. Jembatannya bisa menghilang. Ini papanya kok belum keluar, ada tidak keluar. Cepat-cepat, lompat. Hati-hati, Kak, lihat mobil selain merah. Jakarta sudah lewat. Wah, di sini banyak itu, guys. Pentil-pentil, guys. Bahaya, ini. Jangan terpijak ya. Aku ya, Kak. Buka, wah. Buka. Wah, tangganya bisa menghilang, Kak. Cepat, Kak. Iya, sepertinya tangganya bisa menghilang, teman-teman. Kita harus cepat-cepat loncat ya. Hey, hampir mio untuk jatuh. Aduh, jangan itu, teman-teman. Kak Yuta nggak nampak. Terhimpung. Kak Yuta menghilang dia. Gak boleh buru-buru, Kak. Mau cepat jadinya terjatuh deh. Nah. Iya, jadi terjatuh. Ayo semangat, Kak Yuta. Awas jatuh. Oke, Kak Yuta sudah lewat. Cak, lompat ke sini, Kak. Woi, ada trampolin. Ada trampolin di sini. Lompatnya dari tinggi. Oi. Yuhu. Bahaya, teman-teman. Yuhu. Kak Yuta dan Mio bisa ketabrak ini. Asik, ay. Ay, kerja aku. Mio jatuh, teman-teman. Ini bisa menghilang, guys. Mio, ini tempatnya bisa menghilang, Mio. Tunggu, Mio, Kak. Tangganya bisa menghilang. Iya, Kak Yuta tunggu cepat. Cepat. Tuing, tuing. Suara trampolinnya. Cepatlah, Mio. Tuing, tuing pula. Kamu main-main trampolin di sana. Wah. Tinggi. Akhirnya sampai. Nah, di sini, Mio. Ayo kita panjat, Mio. Tuh, dia muncul nanti tangganya itu. Iya, dia tinggal muncul aja. Kita tunggu ya. Nah, tuh kan udah muncul dia, guys. Muncul ya. Dan sudah hati Mio, ini, Mio. Jalannya bisa hilang. Ayo cepat, Mio. Buru-buru, Mio. Jatuh paling ke bawah. Iyalah, kalau jatuh ke atas kamu udah pindah dunia, guys. Pindah alam. Wah, iya, mau jatuh tadi. Untung enggak. Ini ya, matras tadi yang sakit jatuhnya. Iya, enggak sakit jadinya. Ngapain di situ, enggak? Oh, ibu guru itu lagi, guys. Ayo, ekspresinya kita tembak, guys. Oh, kita pengen nunggu. Tembaknya ada suara. Tembaknya terbakar, teman-teman. Sakit. Bubarnya bisa tembak luar ya. Mana tembak? Ibu, sakit. Dia pakai makeup ini. Dia sebenarnya hitam ini, Mio. Dia suka pigmen ini. Oh, biju ya, dia, Kak? Iya, dia pakai makeup, makanya jadi putih dia. Ternyata dia jadi apa ini? Mukanya jadi boneka ya. Kalau makeup itu makeup dia, Kakak. Ditembak, Mio. Dia bisa menembakkan laser ternyata, teman-teman. Dasar ibu gurunya bisa tembak laser, Mio. Karena Mio tembak laser. Iya, Kakak Yuta baru tahu. Eh, terbakar dia. Kasihan dia, bolehlah, Kakak. Ibu gurunya meletup. Meletup. Akhirnya Mio benar. Mio benar. Yeay. Sekarang kita mau. Meletup dia, teman-teman, ibu gurunya. Oke, kita kesini lagi. Temboknya juga.
Wah, ada mobil Tamiya, Mio. Ayo kita duduk, ayo, Mio. Ayo kita balap. Siapa menang? Balap, Ban. Mio-nya nggak nampak, guys, mobilnya. Di sini, Cie. Hilang, guys. Mio juara satu, teman-teman. Ayo balap dengan kantor. Sudah kalah, teman-teman. Kakak Yuta menang, Mio. Nyen-nyen-nyen, jumping. Mio. Jumping lagi. Jumpingnya. Yuh. Jumpingnya jangan sampai rusak mobilnya. Enggak rusak. Nen. Nen. Wah, sampai mana nih finishnya? Jauh juga ya. Enggak. Ada juga yang di belakang. Sudah sampai finish, teman-teman. Ternyata Kak Yuta nomor 1, Mio nomor 2. Mana? Ini Mio nomor 1 ini. Sini Mio nomor 2 di sini. Yang penting Mio menang. Yang penting Kak Yuta menang. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.